Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada kesempatan hari ini saya sedikit mereview ulang masalah CCTV, tapi bukan CCTV yang ini ya, karena ada beberapa CCTV yang bermasalah dan membuat saya benar-benar jengkel. Bisa saya contohkan ini kan aplikasi dari CCTV tersebut dan saya mendapati sebuah CCTV yang bermasalah dan itu hampir di setiap momen-momen yang kita perlukan dia selalu bermasalah. Kita tunggu loading biar saya perlihatkan permasalahannya di mana. Nah, di sini kawan. Nah, di sini. Kalau yang ini masuk kawan, langsung terekap ya. Yang satunya itu selalu offline kawan. Nah, salah satu solusi yaitu cabut power dan tancap kembali. Baru koneksinya tersambung. Jadi saya baru mendapatkan di versi ini yang sering bermasalah. Jadi ada momen-momen penting yang terlewatkan. Setelah mau dicek ternyata offline. Jadi harus hati-hati memilih CCTV. Dan sedangkan ini alhamdulillah tidak bermasalah sama sekali. Seperti apa CCTV yang saya gunakan yang baik dan yang sering bermasalah? Ini dia kawan. Oke. Untuk CCTV ini kawan, ini dia menggunakan dua antena, mempunyai auto record, bisa mendeteksi gerak dan mengikuti objek, tapi mengikuti objeknya saya matikan karena terlalu responsif, jadi saya matikan.
Oke kawan, seperti itu. Nah, jadi permasalahannya, adaptornya itu harus dicabut dan kita coba cek dan sudah terhubung kembali seperti ini. Jadi jadi yang tadi saya videokan itu, yang terakhir itu, yang pakai antena satu, itu saya tidak rekomendasikan untuk para sahabat pakai. Karena sudah ada beberapa kamera CCTV dan tipenya sama itu bermasalah. Permasalahannya itu tidak lain yaitu wifi-nya itu sering disconnect kawan. Itu yang permasalahannya. Untuk mungkin itu versi yang pertama kali ya, soalnya saya sudah tidak ada kotaknya, tapi untuk kameranya seperti itulah bentuknya, dia hanya menggunakan satu antena. Jadi kenapa saya memvideokan ini, agar semua para sahabat, teman-teman sekalian itu tidak salah beli, takutnya nanti kecewanya seperti saya. Bagi teman-teman kalau ingin beli, belilah yang seperti yang ini kawan. Sistem dua kamera ini sangat bagus kawan. Untuk koneksinya, gambarnya jernih dan banyak menu-menu, dan lengkap lah. Auto record, auto jepret, ada semua di sini. Jadi bagi kawan-kawan kalau melihat pada saat mau membeli kameranya seperti kamera yang menggunakan satu antena seperti yang saya videokan tadi, saya harap jangan dibeli, nanti takutnya kecewa seperti saya. Karena sudah beberapa kali saya menemui kamera yang tipe itu sering bermasalah di wifi, sering disconnect. Karena dikhawatirkan apabila kita perjalanan jauh, kita ingin mengecek, ternyata disconnect. Percuma kita ada CCTV, kita harus pulang lagi kan? Harus kita cabut adaptor dan tancap kembali. Dan ada momen-momen penting yang istilahnya terbuang, yang tidak terekam pada saat itu, pada saat disconnect. Jadi susah untuk kita momen-momen menentu untuk kita mengecek kembali. Oke kawan, seperti itu saja. Saya berharap dengan adanya video ini, untuk para teman-teman bisa mencari kamera CCTV rekomendasi dari saya, kamera yang menggunakan dua antena itu sekitar 300-an, yang satu antena sekitar kalau tidak salah 180 kalau nggak salah. Jadi kalau menurut saya tidak apa, mahal sedikit yang penting tidak bermasalah seperti yang saya alami. Cukup ini adalah sebagai pembelajaran bagi saya, menilai bahwa suatu harga itu tidak menjamin kualitasnya itu baik. Dan ada juga yang mahal belum tentu bagus juga. Jadi kita harus benar-benar mencari rekomendasi dari video-video teman-teman kita, seperti video saya ini bisa sebagai rekomendasi untuk teman-teman beli CCTV. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.